Salam pemirsa, jumpa lagi di channel gua. Oke, kali ini saya ingin mengupdate tentang dari airdrop token dari AIT, teman-teman ya. Dan di sini saya menemukan teman sebuah bukti transaksi pembayaran untuk komunitas member ya. Di sini sukses teman, hanya saja untuk tokennya ini tidak besar teman-teman, yang bisa ditarik itu sama seperti di sebulan lalu ya. Member bisa melakukan maksimal di 1 bahkan 2 dolar teman. Ini bisa lihatnya ada 2,5, 1,2, 1,26, tapi bisa ditarik berulang-ulang kali teman, ataupun dijual ya, di swap. Nah ini bisa cek nih, ada hitungan menitnya, 46 menit lalu, 43 menit lalu, 10 menit lalu. Nah sedangkan di bulan lalu, di saat masih dalam 100% testnet, itu kita dibatasi untuk penarikan, bisa hanya saja dikasih maksimal itu 700 sampai 800 token teman. Jadi 800-700 token itu sekitar di 2 dolaran atau di 2 BUSD ya teman ini. Nah ini bisa berulang-ulang, nanti teman-teman coba aja, karena informasi yang ada di Telegram itu menghasilkan dari project officialnya AIT, itu beberapa member yang sudah diverifikasi itu bisa melakukan swap teman. Hanya saya tidak keseluruhannya, karena kita menunggu hingga persentase hitungan itu di 80%, tidak membutuhkan di 100%, karena saat ini masih di 73, sekian persen ya untuk yang komunitas member. Nah di sini teman-teman yang belum melakukan verifikasi, cobalah lakukan ya, kita saling membantu agar mempercepat teman untuk bisa mencapai di 80%. Teman-teman bisa cek video yang sudah saya review bagaimana cara melakukan verifikasi, sangat mudah teman, tinggal menabung untuk mengisi saldo di Binance sekitar Rp2.000 aja teman, untuk melakukan verifikasi di satu akun. Apabila teman memiliki banyak akun ya teman, isilah setiap akun wallet itu di 2.000-an ya rupiah untuk saldo Binance-nya di 0,00 sekian deh. Oke, di sini ada bukti ya teman-teman ya. Dan selain itu ada bukti lagi kedua teman, ini yang berbeda dengan tadi. Ini nggak tahu sih, tadi yang pertama itu entah swapnya di mana ya, entah di Dextool kah atau di paket swap atau di mana, nanti saya akan coba di sini teman. Jadi bisa melakukan berulang-ulang kali ya mas swap untuk member-member yang mungkin sudah bisa melakukannya, karena tidak semua member teman, seperti saya kemarin itu nggak bisa ya. Sini teman bisa melakukan berulang 1 menit lalu, 2 menit lalu, 3 menit lalu, 4 menit lalu, walaupun kecil tokennya yang bisa di swap, artinya bisa dicuan teman-teman ya. Dan sini 346 itu sama dengan 1 dolar atau 1 BUSD. Kemudian apabila teman-teman hingga 2 dolar itu sekitar 652 token atau di 700 token dari AIT. Artinya bisa teman-teman, tapi tidak semua member, sebagian aja ada yang masih. Itu saya dapatkan di Telegramnya ada tadi pagi ya. Nah nih, oke, saya akan cek di Telegram channel ya teman ya. Jumlah member udah besar, 835.000, hampir di 900.000 teman. Ini salah satu channel airdrop giveaway teman, yang pernah pertama kalinya saya melihat komunitasnya sangat besar sekali dibanding airdrop sebelumnya ya. Mungkin peminatnya sini banyak yang bergabung, di sini bisa cek ya. Artinya mereka memberikan informasi tadi semalam nih teman. Nah, beberapa para holder member yang sudah terverifikasi teman, itu sudah siap untuk tidak di-unlock token IT-nya. Artinya bisa di-swap untuk token-token IT-nya. Nah teman-teman silahkan coba lakukan ya. Yang sudah saya review di video sebelumnya di Trust Wallet, teman bisa hubungkan ke pihak ketiga, yaitu ke softwarenya dari transaksi Pancake Swap. Apabila nanti di situ tertulis ya high risk maupun low risk, ya kalau misalkan tertulis low risk itu 78% itu bisa sukses teman melakukan swap. Apabila high risk, takutnya masih terkunci ya, masih terlock, atau mungkin walaupun teman sudah menaikkan slip patch tolerance ya, untuk meningkatkan kecepatan transaksinya juga gagal, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya ya. Oke, saya akan coba di Trust Wallet saya teman. Sini saya saldo yang kemarin saya ada pertambahan dan ada yang join ya, jadi saya sudah bertambah 250 token, itu sama dengan di harga 684, dan harga tidak terlalu jatuh banget teman. Kemarin itu kan di 44%, sekarang di 11% aja. Langsung aja klik nih secara detailnya ya. Oke, di sini. Nah, langsung aja pilih ke browser, kita sambungkan ke pihak kedua atau pihak ketiga teman dari Pancake Swap-nya, dan juga bisa teman lakukan di Dextool ya, karena hanya dua itu yang rilis saat ini, ke Dextool ataupun Pancake Swap teman. Jadi tentunya dari AIT ini belum bisa 100% di Binance ya, karena Binance itu juga menggunakan ini teman, software mitranya itu ke Pancake Swap juga sama Dextool. Nah termasuk Trust Wallet Bitkeep itu juga sama, mereka tuh bermitra ke pihak kedua, yaitu menggunakan jasa pelayanan dari Pancake Swap maupun Dextool. Oke, langsung aja ketik di sini Pancake Swap ya, Pancake Swap, langsung enter aja dan teman konekkan di sini, langsung aja diklik atau pilih swap di bawahnya boleh ya teman, atau exchange maupun converted. Oke, sudah di halaman depan di sini, pergi aja di sini, konekkan ke Trust Wallet ataupun ke Bitkeep teman-teman yang memiliki token saldo dari koinnya AIT. Di sini langsung saya pilih ke Trust Wallet ya, sudah ada. Apabila Trust Wallet atau Bitkeep-nya belum diupdate teman, updatekan dulu agar nanti transaksinya mulus ya dan bisa melakukan swap. Di sini langsung ubah aja teman ya, karena jaringan utama tuh rata-rata swap itu langsung ke Ethereum coin teman. Jadi kita klik aja akses, pilih ke Binance ya, atau BIP20 untuk mengenai dari token AIT paling atas ini, tinggal klik konekkan di bawah. Kemudian di sini sudah terhubung ya. Nah ini sudah terhubung teman ya, tinggal nanti mau ubah di sini kita cek dulu memastikan terhubung atau enggak. Nah ini sudah terhubung ini teman. Oke, kemudian sini close aja, ada X teman, cari swap yang di bawah ini ke trade teman ya, di bawah menu tulisan trade atau perdagangan, ataupun kita pergikan ke swap ya, kita cari. Oke, dia tampil ke dalam menu fitur untuk melakukan convert
exchange di sini, teman-teman, ada swap ya. Di sini tukarkan, di sini saldo saya sudah terhubung, artinya ada saldo. Saya coba klik pilih di sini, cari AIT, teman-teman, set name or paste, atau teman bisa taruh smart contactnya. Di sini sudah terbaca, teman-teman. Jadi langsung aja di sini klik, teman-teman. Apabila teman-teman belum import, masih di bawah, klik aja import tombol berwarna biru agar masuk di sini. Saya tinggal pilih aja AIT, kemudian di bawah ini ubah ya, yang mau di swap cake-nya koin tukar ke Binance, atau teman bisa ubah ke BUSD ya, karena untuk BUSD kan juga menggunakan jaringan dolarnya Binance, teman-teman. Sini saya menggunakan Binance, kita akses, kemudian saya coba masukkan semua, apa bisa nggak maksimalkan aja. Di sini masih tercentang ini, teman-teman, hacklist ya. Oke, saya coba dulu yang tertinggi, teman-teman ya. Di sini langsung tunggu prosesnya, ada jumlah, teman, ini agak lemot nih, nggak tahu kenapa. Jadi 290.000 token AIT itu sama dengan di harga $683 atau saya memiliki 0,15 ya, masih bisa lah. Jadi harga 50.000 ini sama dengan $116, jika di Binance itu sama dengan 0,5 ya. Saya coba ubah ke BUSD aja deh, BUSD. Oke, sini udah proses ya. Nah, jadi BUSD itu sama dengan $116, teman-teman. Langsung aja saya pilih klik tombol biru muda ini, enable kan. Tinggal klik. Langsung ke SCC-nya, smart contract call, dengan biayanya itu 0,48. Saya kurang ya. Oh, ini networknya Ethereum, teman. Nah, caranya nanti supaya networknya Binance back lagi, teman. Kita pancing, karena kemarin saya juga gitu. Dia memang pertama tuh langsung diarahkan ke ini. Gas fee-nya, apa? Ethereum. Nah, ini teman-teman klik lagi nanti agar bisa masuk ke akses ke ini ya. Kata saksinya, Binance ya, karena token ini larinya ke ini, teman, jaringan blockchainnya Binance, bukan Ethereum, nanti otomatis bisa hilang. Nah, untuk slip rate-nya sendiri saya tadi pilih tinggi, teman, coba saya pilih default aja ya, bawaan normal ya, apabila nanti gagal baru pilih yang tinggi, cepat atau instan. Oke, saya coba ya di sini, langsung klik aja, pilih dulu sini, teman. Oh, kebalik, ini di sini tukar aja, teman. Nah, tanda panah ini biar dia ke atas AIT-nya.
tanda panah ini yang tengah. Oke, tunggu ke tengah dulu, udah AIT baru di sini bawahnya terima ya. Oke, langsung aja. Ah, ini very low teman ya. Langsung aja klik. Mau tahu bisa. Tadi saya dananya 0,15. Ini masih Ethereum loh. Entah cara ngubahnya gimana nih. Kok bisa ke Ethereum ya? Sebentar, sebentar.